Itu kelebihan saya karena saya punya pengalaman. Yang kedua, saya yakin saya punya kemampuan untuk mengkolaborasikan seluruh kekuatan. Sebenarnya kan kalau semua kekuatan yang ada di Manado ini kita kolaborasi, maka ini akan cepat laju pembangunan yang akan dijalankan oleh pemerintah itu. Makanya saya pernah bicara tentang pemimpin itu ada tiga yang dibutuhkan. Pertama, dia harus efektif. Ya, yang kedua dia harus inovatif. Dan yang ketiga dia harus mampu melakukan kolaborasi. Ya, karena kita itu. Dan saya punya usia 53 tahun, saya punya banyak teman yang mengerti persoalan bermacam-macam talent, bermacam-macam keahlian, dan mereka kita libatkan. Jadi berbagai kekuatan itu yang harus kita. Nah, kekuatan kolaborasi ini yang sebenarnya di Manado ini saya belajar beberapa kepemimpinan yang lalu. Itu ego kelompoknya terlalu kuat sehingga pelibatan masyarakat itu tidak. Masyarakat, tidak semua masyarakat merasa punya berpartisipasi secara sadar. Ya, mereka karena tidak dilibatkan. Nah, saya ingin supaya itu bisa dilibatkan. Yang berikut sebenarnya menurut saya kalau menurut ini, nah ini kan kota yang saya selalu silakan zero investment. Jadi untuk proyek pemerintah infrastruktur itu dia sudah nol, bukan berarti tidak lagi ada perbaikan jalan, jembatan, semua kan ini sudah terbangun. Berbeda dengan di daerah-daerah, misalnya daerah-daerah kabupaten yang lain, jalan belum lengkap, jembatannya masih belum ada yang dibangun, yang lain-lain. Di Manado ini semua sudah. Jadi sebenarnya menggerakkan sektor swasta investasi itu yang jadi kerja pemerintah. Nah, dana APBN ini, APBD, kan kita ada penghasilan, ada hasil APBD. Nah, ini yang harus kita akupasi kepentingan-kepentingan masyarakat ini. Sebenarnya ini supaya gap antara masyarakat kaya dan miskin itu tidak terlalu jauh. Yang kedua mungkin ya kita akan lakukan nanti pengembangan membuka lapangan-lapangan pekerjaan bagi masyarakat, karena masyarakat yang selesai pendidikan itu rata-rata juga bisa diserap dulu oleh lapangan kerja. Dan orientasi masyarakat itu Kota Manado sebenarnya harus kita dorong ke sektor swasta, jangan berharap menjadi PNS semua. Apalagi Kota Manado ini akan menjadi kota metropolitan. Kalau tidak ada kota metropolitan, jumlah penduduknya itu standarnya di atas 1 juta. Nah, penduduk Manado hari ini 600 pada malam hari, juga siang hari. Malam hari, kalau siang hari lebih dari itu. Nah, jumlah setelahnya ini, itu kan masih kurang kalau jadi kota metropolitan. Jadi bisa jadi Manado di kota metropolitan itu butuh penyangga-penyangga baru. Bisa jadi Minut dan Bitung misalnya. Di sana ada KEK pariwisata di Minut, kemudian ada KEK di Bitung. Nah, Manado ini kan sebagai kota yang berkembang lebih dulu itu harus bisa menjadi mercus buat di antara KEK-KEK ini. Nah, ini harus dipersiapkan, jumlah penduduk harus 1 juta berarti tambah lagi. Jadi yang mendasar nanti itu, pertama persoalan sampah. Semakin banyak orang berarti semakin banyak sampah yang. Nah, ini yang harus. Dan saya mengerti soal sampah ini karena saya pernah melakukan MOU dengan pemerintah provinsi untuk mengelola sampah secara regional, terkoneksi antara 3 daerah ini. Tapi tidak jalan karena memang orientasi pengelolaan sampah ini masih sangat sederhana. Nah, ini yang kedua, kebutuhan akan air bersih, termasuk air minum. Nah, saya bersyukur termasuk air bersih.
gubernur itu membangun bendungan kuil. Nah, kuil, nah itu kuil itu tidak hanya untuk irigasi, tapi dia juga itu adalah mencegah supaya jangan terjadi banjir di Kota Manado. Nah, kemudian yang terakhir sebagai cadangan air untuk air minum. Nah, kita butuh, kalau ada 1 juta penduduk, 1 penduduk saja dia minum per hari 3 liter misalnya, nanti dia butuh 3 juta liter hanya untuk minum. Nah, belum lagi dia untuk pakai cuci dan sebagainya. Jadi ini persoalan kota ini ke depan. Saya kira yang paling sederhana itu adalah yang paling basic, bagaimana mengatasi sampah. Karena kota ini semua sudah maju. Banyak juga sampah. Coba lihat sampah sekarang ini, banyak sekali sampah. Makanya saya punya gerakan yang namanya gerakan optimalisasi dukungan sadar manusia, GODSK. Itu sudah 1 tahun yang lalu sudah didirikan, dan itu mempresur kepada pihak-pihak untuk supaya care terhadap lingkungan, dan salah satunya adalah gerakan bersih baik di kantor, kemudian di restoran, di hotel. Nah ini cuma karena pandemi ya kita tidak bisa beroperasi. Nah, jadi yang kedua air ya. Ya saya ketiga, yang ketiga saya lihat yang jadi persoalan yang selalu datang di Kota Manado ini adalah pengelolaan pasar. Pasar ini selalu menjadi konflik antara pemerintah dengan masyarakat. Hari ini, jadi kan lucu, padahal ini dikelola oleh badan yang namanya PD Pasar, PD. Perusahaan daerah yang dibentuk oleh pemerintah yang namanya PD Pasar. Tapi antara pengelola pasar ya apa, antara jual-penjual di pasar ini dengan PD ini selalu konflik. Nah, pasarnya kotor dan sebagainya. Nah, ini ke depan yang harus dibenahi. Karena Pak Gubernur Sulawesi Utara itu dia dorong untuk sektor pariwisata dengan adanya KEM. Nah, Manado ini sebenarnya tempat-tempat seperti itu termasuk pasar harus ada orientasi tentang pariwisata, sehingga orang datang ke pasar itu orang tidak rasa jijik dengan karena kotor, kemudian jalanannya becek, tapi dia betul-betul gitu. Masa ini kita gak bisa bikin, padahal uang APBD itu cukup banyak. Pada saat yang sama pembangunan infrastruktur itu tidak lagi terlalu banyak dibutuhkan, karena tidak bangun baru, dia hanya pemeliharaan. Pada saat yang sama sektor swasta juga ingin untuk hadir di Manado, karena kota ini itu sangat menarik untuk ditanamkan investasi oleh Indonesia. Kenapa yang milih kota? Ini semua sebenarnya sangat mudah, cuman kan di situ apakah ada political will daripada pemerintah dalam hal ini wali kota dan wakil wali kota. Yang kedua, sinergitas antara pemerintah kota dengan pemerintah provinsi. Nah, kalau makanya saya masuk di PDIP. Kalau saya dipercaya di PDIP dan kita menang, maka di provinsi gubernurnya PDIP, maka kemudian sinergitas antara kota dan provinsi ini akan berjalan. Itu yang paling penting. Nah, Pak, ini juga pertanyaan terakhir, Pak. Kan ya, tadi di awal tadi bilang-bilang, bila lihat Bapak tuh di sosial media. Oh iya. Bila lihat apa Pak, itu sosial media, Facebook atau di Facebook. Facebook. Karena banyak kayaknya pengguna, orang Manado banyaknya di Facebook. Facebook ya. Dan bila lihat itu, bila sempat scroll-scroll kan, wah, Abid ini namanya lagi boom di Facebook ini, di fanpage maupun di lain-lain. Kan ini banyak Pak sebenarnya calon Muslim yang juga ikut kontestasi. Tapi kan saat ini bila lihat Bapak nih yang di media sosial wah lagi naik gitu, sama pesanan Bapak mungkin dia. Jadi apa tanggapan Bapak? Ya pertama, ya terima kasih kalau ada penilaian begitu ya. Saya pikir semua sama. Nah, tapi kalau ada penilaian begitu ya saya bersyukur. Bila tidak perlu GR, nah ini kan biasa. Ya mungkin karena teman-teman ini yang bersimpati itu pertama mungkin mereka adalah pengguna sosial media, sosial mereka aktif. Yang kedua mungkin
mereka menganggap bahwa saya salah satu yang cocok menurut selera mereka. Ya kita juga nggak tahu kan, karena dia mereka kan. Yang berikut barangkali ya, memang ada keinginan juga dari teman-teman yang saya kan agak absen di politik, dalam arti setelah 2009 tidak lagi menjadi anggota DPR, saya kan kemudian hilang dan kemudian mengelola lembaga kemanusiaan, ya. Mungkin mereka ada dari dua, karena saya kan dipilih secara langsung juga waktu itu. Jadi ketika saya diminta untuk tampil dan mereka percaya bahwa ini dari partai yang sangat mungkin untuk memenangkan pertarungan, ya mungkin mereka langsung meminta saya yang akan mewakili tadi representasi muslim, ya mungkin representasi muslim, karena saya ini kan di dalam diri saya itu saya dari nol tahun gimana? Orang tua saya ini orang dari daerah pulau, tapi wujudnya saya Allah takdirkan di daerah Mulawarmon. Jadi etnik di mana Sulawesi Utara ini kan etnik Minahasa, kemudian Bolmong, kemudian Talaut, Sangir Talaut, Sangir dan Talaut. Nah, saya juga berjodoh dengan seorang istri yang Minahasa. Jadi komplit mungkin, dan karena itu mungkin mereka sangat berharap dan barangkali dukungan itu bagi rame di media sosial, mungkin mereka mengerti tentang siapa saya. Nah, mungkin ada dukungan keluarga, mungkin teman-teman lama, mungkin karena itu. Yang ketiga ya, kalau Allah juga tidak gerakkan hati orang, ya kita susah. Nah, saya kembalikan mungkin kita berikhtiar secara optimal, betul ya? Karena ini memberikan kepercayaan, setelah itu kita serahkan kepada takdir kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang saya ditakdirkan untuk itu, karena ini baik untuk dunia saya, artinya saya tidak berkhianat kepada rakyat dan kepercayaan, maka saya selalu berdoa dekatkan ini, karena saya juga ingin membantu lebih banyak masyarakat. Berbeda kalau saya kelola baskes kan terbatas ya, kalau sudah ini perangkatnya lebih banyak, terus semua menggunakan lebih banyak orang yang disebut gitu. Oke, bilang cukup ya. Terima kasih juga. Nah, tapi untuk saya yang terima kasih banget, Bila merasa terhormat banget bisa. Ini nanti di mana nih? Nah. Di mana nih saya? Di YouTube Aibil Project. Oh, Aibil ya. YouTube Aibil. Bilang subscribe deh. Subscribe Aibil Production. Subscribe Aibil Production. Nah guys, nah. Makasih banyak Pak sebelumnya. Bila sangat merasa terhormat bisa ngobrol bareng, wah sesek yang gitu tadi ya Pak. Ya, Ketua Basnas, sekarang juga bakal calon wakil wali kota. Ya. Kapan lagi ya anak seumuran Bila bisa ngobrol bareng sesek yang luar biasa. Makasih banyak. Semoga jawaban Bapak tadi bisa menambah wawasan Bila dan teman-teman yang nonton, dan juga bisa bermanfaat dan juga menghibur. Mohon maaf ya kalau ada yang kurang-kurang. Terima kasih banyak. Ya. Jadi Bila kira dari tadi Bapak udah menjelaskan sebenarnya. Anak kecil tapi saya jelaskan yang itu, karena saya berpikir ini anak kecil tapi pertanyaannya saya gak duga, saya kira cuma ini pertanyaannya cukup dalam dan saya harus menjelaskan. Jadi kira ini calon wakil wali kota tidak tahu tentang ini. Karena Bila nanya gitu Pak, karena Bila yakin bahwa penontonnya Bila ya, bukan cuma anak-anak yang usianya ya sama Bila. Itu pasti ada juga mungkin kakak-kakak kelas yang tahun ini iya, bakalan cari ya, kan? Baru umur 17-an ya, kan jadi makanya Bila nanya tentang itu. Oh, dan Bila juga sekalian belajar. Iya, jadi pemilih pemula. Dan Bila juga sekalian belajar ya tentang lika-liku perjuangan politik gitu ya. Alhamdulillah ya Pak, udah kelar. Makasih banyak atas semua jawaban Bapak dan teman-teman. Itulah sosok dari Pak Abid Takalapingan. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Pak Abid ini bukan hanya sosok ketua di Basnas Sulawesi Utara, tapi juga ternyata
dulu udah sempat terjun ke dunia politik dan sekarang juga akan terjun kembali ya. Kembali. Ya, Pak. Makasih. Mudah-mudahan. Terima kasih banyak Pak atas waktu, kesempatan, jawaban yang sudah diberikan. Semoga teman-teman bisa mendapat pencerahan dan juga bisa menghibur teman-teman semua yang mungkin sekarang masih di rumah aja karena masih pandemi ya Pak. Okay, anyway, thank you for watching this video. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.